Segala kebaikan di dalam Aidil Fitri. Selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkatan ini Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, merahmati kita dan menjadikan kita daripada orang yang sentiasa mencapai nasib di dalam Aidil Fitri insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, tan sri, puan sri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Rosali, di Ismail. Dan selepas itu kita akan buat sedikit taklimat tentang bagaimana nak menunaikan salat sunat hari raya. Sebab solat sunat hari raya ini kita sunat hari raya. Jadi selepas kita menunaikan solat hari raya, kita akan mendengar dua khutbah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi mudah-mudahan di pagi yang penuh dengan keberkatan ini Allah Subhanahu wa taala muliakan kita. Jadi kita teruskan dengan acara program kita yang pertama, iaitu ucapan aduan daripada pengurusi Masjid Puncak Alam yang berbahagia Tan Sri Rosali Ismail. Maka dipersilakan. Pemirsa foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pertamanya marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah hidayah dan kurnianya kita telah diberi kesempatan untuk menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan pada hari ini kita sama-sama juga diberi Allah kesempatan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan untuk
untuk sama-sama kita menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama dengan keluarga, sanak saudara, sahabat handai, jiran dan rakan-rakan. Bagi pihak seluruh ahli jawatankuasa Masjid Puncak Alam, juga bagi pihak imam-imam, bilal, petugas-petugas kaki tangan Masjid Puncak Alam, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua kariah Masjid Puncak Alam. Dan yang utamanya dalam pada hari ini, jika terdapat sekiranya kekurangan, kecacatan, silap tegur, salah bicara dan sebagainya, kami semua memohon ampun dan maaf kepada seluruh kariah Masjid Muslimin dan Muslimat Masjid Puncak Alam, dan kami, saya sendiri mengambil kesempatan pada Hari Raya Aidilfitri ini bersama keluarga saya juga menyusun dari 10. Memohon ampun dan maaf jika terdapat kekurangan. Dalam Puncak Alam ingin mengucapkan terima kasih kepada semua jawatankuasa induk masjid, kepada semua jawatankuasa biro-biro masjid yang telah pun ditubuhkan, kepada semua sukarelawati kita ini bersama-sama, utamanya dari segi kebersihan masjid. Kita boleh mengadakan ramai kaki tangan untuk menjaga kebersihan dan harta benda masjid. Tetapi kerjasama daripada karya yang menggunakan kemudahan utamanya di dalam masjid ini dan di luar masjid. Pihak Masjid Puncak Alam mengutamakan kebersihan ini sebagai satu agenda dalam kita mengurus Masjid Puncak Alam ini dan dengan lebih teratur. Di samping itu, pihak Masjid Puncak Alam berserta dengan NGO-NGO dan syarikat-syarikat yang ada di bersejarah Masjid Puncak Alam ini telah mengadakan program pembersihan masjid dan persekitaran kampung di Puncak Alam ini sebanyak 2 kali setahun. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, kita ingin melihat persekitaran Puncak Alam, bandar Puncak Alam ini sentiasa bersih, sehat dan selesa bagi kita dan keluarga kita yang tinggal di bandar Puncak Alam ini. Walau bagaimanapun, walau banyak kali kita mengadakan program gotong royong, tapi sikap sesetengah daripada rakan-rakan kita yang tinggal di masjid ini yang membuang sampah merata-rata akan sekali lagi mencacatkan pandangan dan kebersihan di persekitaran bandar Puncak Alam. Jadi sama-samalah kita mengambil iktibar dan inisiatif untuk sentiasa menjaga kebersihan, tidak membuang sampah merata-rata, terutamanya dalam masjid dan juga di persekitaran bandar Puncak Alam. Keduanya, kita telah siap membina sebuah kafe bernama Cafe 5 di Masjid Puncak Alam ini, ataupun dalam bahasa mudahnya restoran dalam masjid di sebelah kiri saya. Kita beroperasi sebulan sebelum bulan Ramadan dan kita akan buka seminggu selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri. Waktu beroperasi dia pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Kafeteria ini ataupun restoran ini dipunyai sepenuhnya oleh Masjid Puncak Alam. Jadi kalau kafeteria ini menyediakan makanan-makanan tempatan.
Jadi kariah yang ada kesempatan untuk menikmati hidangan dalam masjid, di samping minum ataupun makan, kita menderma. Sebab kutipan daripada restoran ini akan didermakan sepenuhnya kepada Masjid Puncak Alam. Ketiganya, dari keselamatan masjid. Terdapat laporan-laporan ataupun kejadian yang berlaku seperti biasalah di persekitaran masjid, kes-kes pecah kereta, kecurian dan sebagainya. Kita tidak boleh mengadakan kawalan yang terlampau ramai. Pegawai keselamatan di persekitaran masjid ini. Jadi kerjasama daripada kariah masjid untuk sama-sama kita memerhati mana-mana pihak yang mencurigakan masuk ke dalam masjid ini untuk tujuan yang lain daripada menunaikan sembahyang beribadah dalam masjid ini, kita sama-sama ambil tindakan untuk sama-sama kita menjaga ketenteraman Masjid Puncak Alam ini. Keempatnya, marilah kita sama-sama menguatkan ikatan silaturahim sesama kita umat Islam di Bandar Puncak Alam ini, dan janganlah kita berpecah belah. Gunakanlah institusi masjid ini ataupun masjid-masjid yang ada persekitaran Puncak Alam ini, dan juga surau-surau yang telah pun ada di Bandar Puncak Alam ini sebagai center ataupun pusat untuk kita saling mengenali di antara satu sama lain, tolong menolong di antara kita sesama Islam. Dan yang lebih penting, kita mengiratkan silaturahim di antara sesama kita, dan kita dapat menguatkan kesatuan di antara kita sesama Islam. Perpecahan, perbalahan di antara kita akan melemahkan lagi umat Islam, dan sudah tentu ini merugikan kita semua. Banyak keadaan-keadaan yang berlaku di Malaysia yang kita lihat terdapat sedikit sebanyak perbalahan dan sebagainya. Tetapi apabila kita berada di dalam masjid, berada di dalam surau rumah Allah ini, ataupun di mana-mana rumah Allah di pusaran Puncak Alam ini, kita lupakan apa juga perkara-perkara yang boleh membawa perpecahan. Kita berada di dalam masjid ini, kita hamba Allah, kita mengerjakan suruhannya, beramal, dan rakan-rakan kita yang hadir adalah saudara sesama Islam yang perlu kita bantu, kita tegur, dan dia yang sahabat kita sehingga kita tidak ada lagi di dunia ini. Jadi untuk itu, saya sekali lagi mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dari pihak saya dan juga jabatan kuasa masjid di atas kerjasama yang diberikan oleh semua kariah Masjid Puncak Alam dalam usaha pentadbiran dan pengurusan masjid ini. InsyaAllah kami pihak pengurusan dan pentadbiran akan sentiasa meningkatkan lagi kualiti pengurusan dan pentadbiran, dan perkara-perkara ini tidak boleh dilaksanakan tanpa bantuan daripada semua kariah Masjid Puncak Alam ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh menjadi, boleh kita berpegang padanya dan mengambil iktibar pedoman untuk hidup kita seterusnya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masa untuk kita nak menunaikan salat telah hampir. Maka saya akan memberitahu sedikit sebanyak kaifiah untuk kita menunaikan salat sunat hari raya. Salat sunat hari raya ini dilakukan dengan
Raya Agus Sembahyang Sunat Hari Raya dua rakaat mengikut imam kerana Allah Subhanahu wa taala. Salli sunnat ayyi fitri faqadaini ma'muman lillahi taala. Pada rakaat yang pertama apabila imam takbir, selepas takbir sahaja kita ada, pada rakaat pertama kita ada 7 kali takbir. Ini sedang sahih dengan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini sedang sahih dengan subhanallah. Kemudian bacaan Fatihah, bacaan surah, kemudian rukuk. Rakaat yang kedua apabila kita bangun daripada takbir yang pertama tidak dikira. Kemudian imam akan takbir 5 kali. Imam akan takbir sebanyak 5 kali pun disedang segi dengan subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibu wa safiyu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ اتَّقُوا اللَّهَ وَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ اتَّقُوا اللَّهَ فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مسلمين المسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersungguh-sungguh takwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya serta bersungguh-sungguh meninggalkan segala larangan-Nya. Marilah kita sama-sama bertakbir dan bertahmid serta bersyukur kepada Allah kerana kita telah berjaya menyempurnakan ibadah yang difardukan dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Isteru, untuk menghayati suasana pagi Aidilfitri yang meriah ini, marilah kita sama-sama mendengar khutbah yang bertajuk Aidilfitri, perayaan ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, hari ini adalah hari 1 Syawal, hari raya Aidilfitri, hari untuk kita bergembira. Diharamkan bagi kita berpuasa, disunatkan untuk kita menyambutnya dengan laungan takbir yang nyaring dan mendirikan salat sunat Aidilfitri. Sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menjelaskan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yawmal fitri fa shalla rak'atain. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada hari raya Aidilfitri, kemudian terus mengerjakan salat sunat hari raya sebanyak 2 rakaat. Hadis rawahu al-Bukhari. Aidilfitri adalah hari yang dianugerahkan oleh Allah sebagai suatu penghargaan yang tinggi kepada seluruh umat Islam lantaran kerana ketaatan kita sepanjang bulan Ramadan.
Oleh itu, hari ini kita disuruh merayakan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayakan. Kita juga diharuskan menjamu juadah bersama-sama ahli keluarga dan umat Islam yang lain supaya dapat sama-sama menyambut hari raya dengan penuh gembira dan juga ceria. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita memang disuruh supaya menyambut Aidilfitri dengan penuh kegembiraan, memakai pakaian yang indah, menghias rumah dan membersihkannya. Disunatkan mandi pada pagi hari raya. Disunatkan juga menjamah makanan sebelum keluar untuk mengerjakan solat sunat Aidilfitri. Ketika balik ke rumah pula, disunatkan melalui jalan yang berbeza daripada laluan pergi ke masjid. Kita juga digalakkan untuk bermaaf-maafan antara suami, isteri, anak-anak dengan ibu bapa, adik-beradik, sekeluarga dan jiran tetangga. Bahkan disunatkan saling menghulurkan juadah di kalangan jiran tetangga. Amalan yang sangat disunatkan ialah memperbanyakkan takbir dengan suara yang lantang bermula dari terbit anak Syawal, anak bulan Syawal, hinggalah imam memulakan salat sunat Aidilfitri sebagai menyerlah dan meninggikan syiar Islam yang agung. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalika wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah ajaran Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa, kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahawa sebaik-baik ungkapan kita, ungkapan yang kita ungkapkan kepada saudara mara kita adalah taqabbalallahu minna wa minka. Sesungguhnya lafaz ini menjadi amalan para salafus saleh yang membawa erti semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengkabulkan daripada kita dan daripada kamu. Semua itu menunjukkan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selaras dengan perintahnya dalam suratul Baqarah ayat 185. Firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu mengagungkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam kerancakan kita merayakan Aidilfitri, kita mesti ingat sesungguhnya Aidilfitri adalah satu ibadah yang menjadi tanda kesyukuran kita kepada Allah, kerana Allah telah menyediakan Ramadan dengan pakej yang lengkap, pelbagai ganjaran pahala yang lebih baik daripada umat-umat yang terdahulu. Maka tidak wajar sama sekali kita mencemarkannya dengan maksiat atau perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, seperti pembaziran, pergaulan bebas, bersentuhan dan bersalaman di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, berpakaian tidak menutup aurat ataupun kurang sopan, dan leka menghabiskan masa di hadapan televisyen sahaja.
Sesungguhnya berakhirnya Ramadan tidak bermakna kita boleh melakukan apa sahaja. Kemungkaran dan maksiat, perbuatan yang sia-sia, menipu, mengumpat dan fitnah, adu domba dan sebagainya. Sungguh malang sekiranya sepanjang Ramadan kita sanggup menahan lapar dan dahaga, menjaga pertuturan dan tingkah laku. Tetapi sebaik sahaja Ramadan berlalu meninggalkan kita, maka segala perbuatan mungkar dan sia-sia mula datang menjelma dan menguasai diri kita. Alangkah ruginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Apakah kita masih ada umur? Apakah umur kita dipanjangkan oleh Allah? Ataupun kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi Ramadan yang akan datang? Namun yang penting, apakah kesan, kebaikan dan keuntungan yang kita perolehi sepanjang tempoh kita bersama dengan Ramadan kali ini? Kalau sepanjang Ramadan kita penuhi dengan rukuk dan sujud kepada Allah, Maka bertambahkah tunduk dan patuh kita kepada Allah selepas Aidilfitri ini? Kalau sepanjang Ramadan kita sangat pemurah dengan zakat, sedekah dan derma yang kita hulurkan, Maka bertambahkah murahnya sikap kita selepas satu Syawal ini? Sepanjang hari ini kita penuhi dengan aktiviti ziarah dari rumah ke rumah, jiran tetangga dan juga saudara mara, maka bertambahkah kemesraan dan silaturahim sesama kita selepas ini? Apakah hasilnya? Bertambah baik dengan tidak ada lagi adik-beradik yang berpasang muka dan tidak bertegur sapa. Tidak ada lagi kawan dan jiran tetangga yang masih menyimpan hati dan memendam rasa. Semua itu wajib diselesaikan dengan kadar yang segera, supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini khatib ingin merumuskan beberapa perkara. Yang pertama, umat Islam hendaklah mengucap syukur kepada Allah dan meyakini bahawa Allah telah menjadikan Ramadan untuk hamba-Nya meningkatkan darjat iman dan ketakwaan. Yang kedua, umat Islam hendaklah menyambut hari raya Aidilfitri mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya perayaan Aidilfitri adalah perayaan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menjauhi segala perbuatan maksiat dan mungkar sepanjang menyambut Aidilfitri, kerana dibimbangi akan menghapuskan semua pahala amalan kita di sepanjang bulan Ramadan yang lepas. Yang keempat, umat Islam hendaklah meneruskan amalan ibadah yang dilakukan sepanjang Ramadan hinggalah bertemu kepada Ramadan yang akan datang. Yang kelima, umat Islam hendaklah menyedari bahawa Islam bukan setakat hanya berpuasa dan mengerjakan solat sahaja, tetapi Islam juga mengatur segala bentuk kehidupan manusia di dunia ini yang meliputi segala aspek perundangan, akhlak, pengurusan, ekonomi, pentadbiran negara dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع
أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad berada atas satu syariat yang lengkap daripada hukum hakam agama, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang sebenar. Suratul Jathiyah ayat 18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تشفع لنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. مسلمين dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya mengucapkan tahniah di atas kemenangan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang telah berjaya menunaikan fardu puasa Ramadan dan amal ibadah di sepanjang Ramadan pada tahun ini. Saya juga mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. تقبل الله منا ومنكم وكل عام وانتم بخير. Dan tahniah kepada muslimin dan muslimat yang telah berjaya membaca dan mentadabbur Al-Quran serta telah menunaikan zakat fitrah untuk diri dan tanggungannya. Ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah. Terimalah ibadah puasa kami ya Allah. Terimalah salat tarawih dan tahajud kami. Terimalah ya Allah tilawah dan amalan tadarus kami. Terimalah ya Allah sedekah dan zakat fitrah kami. Terimalah ya Allah segala amalan-amalan baik yang kami lakukan. Ya Allah, terimalah zikir dan wirid kami. Terimalah munajat dan doa-doa kami. Hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Kerana rahmat-Mu terlalu luas, ya Allah,
Ya Arhamar Rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sekali lagi kita sama-sama mengingatkan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan sepenuhnya kemudian diteruskan dengan 6 hari lagi berpuasa di bulan Syawal, maka ia akan diberi ganjaran seperti ia berpuasa sepanjang tahun. Dengan itu, rebutlah anugerah Allah sebagai rahmatnya yang tidak ternilai besarnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamiddahr." Sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seumpama puasa sepanjang tahun. Hadis rawahu Muslim. Di samping itu, marilah kita bermaaf-maafan atas segala kesalahan yang telah sama-sama kita lakukan kepada mereka yang telah kita zalimi. Sebaliknya, maafkanlah mereka yang memohon kemaafan di atas kesalahan yang telah mereka lakukan ke atas kita. Buanglah yang keruh, ambillah yang jernih, hubungkanlah silaturrahim sesama kita. Ziarahilah ibu, bapa, sahabat andai, jiran tetangga dan saudara mara. Semoga Allah meridai amalan kita dan memberkati hidup kita. Marilah kita mengukuhkan akidah dan mempertahankan kalimah Allah sebagai lafaz dalalah, lafaz yang tertinggi. Kita bersyukur di atas kemenangan kita membawa usul enactment rang undang-undang Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah pindaan 2016 di Parlimen semata-mata untuk mengangkat martabat Mahkamah Syariah di negara ini. Kita juga bersyukur di atas keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Rayuan dan kuasa-kuasa khas yang telah menolak permohonan Sisters in Islam untuk mencabar keputusan Majlis Fatwa Negeri Selangor mengenai liberalism di Negeri Selangor demi menjaga kesucian dan ketinggian agama Islam supaya tidak dipandang hina di mata agama lain. Marilah kita bersatu atas dasar iman dan Islam yang suci, membelakangkan perbezaan fahaman yang sia-sia dengan kembali kepada Allah dan bersatu menegakkan syariatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya الصمدانية جلالة ملكنا المعظم
Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Al-Hajj, Ibni Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Al-Hajj. Allahumma alimil auna wal hidayata wal tawfiqa was-sihhata was-salamata min liwali ahli Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Al-Hajj في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وألف بين قلوب المؤمنين وافتح بينهم بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد
Astaghfirullah. 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 Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر الجلال والإكرام يا مقصي يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور